Pak Haji, kesan dan pesan terhadap acara reunian akbar ini, Pak Haji, gimana? Sungguh luar biasa. Dukungan dari para alumni membuat kami bangga. Ternyata dengan kebersamaan semua. Mungkin ada pesan dan pesan buat alumni untuk kedepannya bagaimana mungkin, Pak Haji? Semoga para alumni bersatu bahu-membahu untuk mengembalikan lagi kejayaan STM. Membimbing para adik-adiknya. Kunjungi kapanpun kami siap 24 jam. Oke. Untuk yang sekarang mungkin Pak Haji, bagi adik-adik tingkat mungkin bisa jadi apa gitu acara seperti ini. Untuk yang sekarang khususnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 mungkin. Jadikan itu sebagai sebuah contoh. Seperti katakan, selalu bersatu walaupun tempatnya jauh, ada yang di luar Jawa, ada yang Sumatera, Kalimantan, bahkan ada di luar negeri. Mereka demi persatuan dan kebersamaan datang ke sini. Demikian adik-adiknya juga diharapkan tidak ada lagi kakaknya meminta sesuatu dari adiknya. Diharapkan kakaknya itu selalu melindungi adik-adiknya seperti kakak-kakaknya. Ada hal mungkin yang buat bangga Pak Haji terhadap alumni mungkin? Wah, kita melihat bahwa banyak alumni-alumni STM yang tidak bisa dihitung dengan
terjadi saking banyak. Salah satunya mungkin Pak Haji bisa sebutkan. Hampir semua sektor ternyata diisi oleh para alumni. Bahkan kita dengar sendiri, ya, ada yang jadi RW, jadi kepala desa, jadi atsat serdu. Bahkan kita dengar ada yang jadi jenderal, ada juga kepala daerah Kabupaten Cianjur. Bukan siapa-siapa. Dari kita. Jadi kebanggaan Pak Haji mungkin ya. Sangat. Secara umum bagaimana Pak Haji acara ini? Di luar ekspektasi. Lebih besar dari ekspektasi kami. Satu nun Pak Haji, mudah-mudahan sukses selalu untuk STM Negeri Cianjur. Siap. Satu alma mater STM Negeri Cianjur. Oke. Okay. Oh, kesan dan pesan terhadap acara ini Pak? Luar biasa. Negeri Satu Cilaku, STM Negeri Cianjur, luar biasa. Ada pesan buat alumni mungkin, Pak? Yang erat silaturahmi, tajir ke Heji, manfaat ke Balarea. Untuk adik-adik tingkat sekarang, Pak? Tolong bersama-sama pikirkan kenakalan-kenakalan yang boleh siswa sekarang. Tolong pikirkan jalan solusinya, tidak sekedar mengikuti sekolah. Bukan itu sekolah, IKBS masuk IKBS. Boleh satu lagi Pak, kalau dulu STM terkenal dengan tawuran, pemalakan, atau hal apapun yang berbau negatif atau kekerasan, kedepannya harapan Bapak gimana? Supaya lambat laun berubah gitu. Sekarang itu sebetulnya kita sudah berjalan di jalur yang benar. Alhamdulillah. Berprestasi tingkat Jawa Barat, nasional, karena tempat tingkat nasional. Cuma anak-anak dari swasta, pasti oknum-oknumnya masih banyak yang di jalan. Belum mau ikut seperti kita. Dari pihak swasta harus bersama-sama lanjut gaji membina prestasi seperti SM Negeri Cianjur, seperti SM Negeri 1 Cilaku Cianjur. Ekspektasi Bapak terhadap banyaknya alumni yang ternyata jadi pemimpin daerah Pak, dan juga di masyarakat ternyata dihargai Pak, gimana itu Pak? Bahwa ternyata membanggakan juga. Hebat, bangga. Alumni SM hebat. Terima kasih Pak. Mangga Bu Haji, Mang. Tapi ya rasanya sekarang ini meriah sekali. Alhamdulillah. Sesuai dengan namanya, Reuni Akbar ya. Reuni Akbar Plus. Ditambah lagi dengan ini yang terakhir. Banyak lagi empat. Mohon, mangga Bu Haji. Ini ada harapan Bu Haji untuk alumni secara keseluruhan Bu Haji. Harapan kedepannya bagaimana? Walaupun sudah tidak aktif lagi. Mudah-mudahan alumni apakah yang itu juga sedang kerja atau yang belum itu lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Yang dapat menempati tempat kedudukan yang lebih baik itu saja. Kanggo sekolah khususnya Bu, untuk anak-anak yang sekarang mungkin karena dulu terkenalnya tawuran atau apa, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak sekarang, Bu Haji? Kalau pesannya langsung kepada anak-anak sih nggak bisa, cuma mendoakan. Cuma ya, secara umum aja Bu, selaku pesan moral mungkin untuk anak-anak STM secara keseluruhan. Kalau sekarang juga kedengarannya udah bagus, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan hampir setiap minggu ada tawuran, ada korban juga terus dari sekolah lain. Dari sekolah kita belum lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kedengarannya ya jadi prestasi belajarnya lebih bagus. Makanya mudah-mudahan semuanya akan mengarah ke pelajaran yang positif aja. Yang ada kegiatan apa ekstra atau yang apa-apa di sekolah itu diikuti dengan baik. Jadi lupa dengan apa yang namanya ketawuran, permusuhan dan sebagainya. Bayar kita semuanya, jadi semangat, kerap, belajar, jadi STM yang berprestasi mungkin Bu ya? Iya. Oke, makasih Bu Haji. Kesan dan pesan acara reunian kali ini. Acara reunian tahun ini, ya alhamdulillah itu adanya ikatan dari sekolah, mulai dari angkatan yang awal-awal sampai akhir tahun ini.
aktivitas mereka. Mudah-mudahan dengan acara ini kakak-kakak kelasnya yang sudah berhasil bisa membantu adik-adik kelasnya yang punya pekerjaan. Itu juga tadi yang disampaikan oleh panitia penyelenggara. Di antaranya ada kegiatan sosial, yaitu putra guru yang yatim piatu atau para alumni yang yatim piatu itu dibantu sosial oleh para ikatan alumni alumni KPS SMK atau SMP di satu Cianjur. Kak, saya menyambut positif sekali. Oke, Kak, satu lagi, Kak. Menghilangkan kesan bahwa STM itu identik dengan kekerasan, tawuran, dan pemalakan. Bagaimana caranya, Pak? Penilaian yang salah. Sebab pembinaan dari semua pihak guru dan orang tua siswa tidak ada arah ke sana. Itu cuma penilaian semata saja. Jadi kalau penilaian seperti itu gimana, Kak? Oh, itu tidak benar. Tidak benar? Tidak benar. Adapun masalah itu cuma oknum aja. Kalau siswa yang benar-benar STM negeri atau SMA Negeri Lampung itu harapannya baik dan positif untuk mendukung program sekolah dan program masyarakat Cianjur. Oke. Okay. Satu lagi, Kak. Amanah untuk adik-adik tingkat sekarang. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, atas dari kakak-kakaknya. Untuk adik-adik ya, yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, itu satu, patuhi tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, mendukung program pemerintah, apa yang disampaikan lewat bantuan-bantuan, khususnya sekarang ini ada pengembangan pembelajaran di Cikgu Pekori. Kemarin saya di Klaten Jogja, kebetulan sekarang untuk semua kompetensi keahlian itu harus berbasis TEPA, yaitu TEPA ya, yaitu Teaching Factory. Jadi pembelajarannya disamakan dengan yang ada di dunia usaha dan industri. Juga masalah kurikulumnya juga yang diterapkan ke sekolah itu adalah integrasi dari kurikulum industri ke kurikulum kejuruan. Mungkin itu sangat positif sekali. Oke, makasih Kak. Salam dan jaya terus STM Negeri 1 Cianjur. Ya, assalamualaikum. Oke, Bu, kesan dan pesan terhadap acara reunian, Bu, gimana, Bu? Sangat bagus sekali karena semua alumni partisipasinya dan sangat baik tanggapannya atau apa ya? Tanggapan dari para alumni yang dari jauh-jauh pada datang partisipasi dan sangat kompak sekali. Oke, mungkin ada hal-hal yang pernah tak terlupakan, Bu, waktu mengajar, Bu? Ketemu dengan orang-orang yang dulu mungkin teringat banyak kembali. Oke. Karena anak-anak itu tidak disangka ya, mereka itu di kelas itu punya kelebihan tersendiri meskipun dalam belajar kurang, tapi dalam hal lain punya kelebihan. Sangat bagus sekali. Oke, makasih Bu, sukses ya, selalu. Iya, sama-sama. Pak, kesan dan kesan Pak acara reunian ini, Pak. Kesannya ya lebih ya bagus lah, rapi dari yang dulu gitu ya. Sudah ya terkoordinir, koordinasinya udah bagus dengan sekolah, dengan alumni, antara alumni itu sudah bagus. Harapannya ke depannya, Pak? Ya, harapannya itu ya lebih bagus lagi gitu. Ya lebih dirangkul lagi lah, dipersiapkan lagi lah. Oke, ekspektasi Bapak mengetahui Bapak bahwa banyak alumni STM Negeri 1 Cianjur ini yang ternyata jadi salah satu pejabat di daerahnya. Ya. Mungkin kesannya Pak gimana Pak? Ya, bagus, setelah ada reuni jadi ketahuan nanti banyak yang alumni itu yang sudah menjadi pejabat gitu. Kalau tidak ada reuni kan nggak ketahuan mungkin ya. Ya alhamdulillah ada kontribusinya ke sekolah juga. Yang punya pejabat itu punya yang mau aspal jalan bisa dialihkan kalau ada perhatian di sekolah. Ada kesan mungkin Pak bahwa STM itu katanya riskan akan tawuran, pemalakan dan lain sebagainya. Bagaimana menghilangkan image tersebut Pak di masyarakat mungkin? Ya itu kita juga minta bantuannya kepada alumni gitu ya, kakak-kakaknya masih ada itu yang berbasis-basis di Seranjang. Efeknya itu ke sekolah itu banyak yang mundurkan diri gara-gara takut dipanggil. Yaitu oknum tadi dia, oknum ya. Ya. Tapi biasanya yang tamatan 2 tahun atau yang udah 30 tahun mana udah sadar lah gitu. Ya yang baru-baru 1-2 tahun itu masih eksis dia. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hal seperti itu, Pak ya. Kedepannya tidak ada lagi. Bisa dibantu oleh kakak-kakak.
seniornya makan keliling lagi. Mungkin ya kalau bisa ya dibawa lah mereka, kalau yang punya bisnis bawa bisnis, punya perusahaan dibawa perusahaannya dan kerjanya gitu, tidak mengangguran gitu. Oke, makasih Pak waktunya Pak. Acara reunian Pak Haji, bagaimana kesannya? Oh, sangat mengesankan sekali. Ada pesan untuk alumni mungkin? Alumni ya, kembangkan reuni seperti ini, terus dikembangkan dan dukung alumni-alumni yang telah maju. Oke, mungkin ya. Pak Haji selaku guru di sini mungkin ada hal-hal yang berkesan terhadap anak-anak alumni khususnya Pak? Hal yang paling menyenangkan atau menyakitkan? Alhamdulillah, selama mengajar mengesankan semua. Kan semua baik-baik ya, dan insyaallah mudah-mudahan ke depan STM negeri atau SMP lebih baik lagi. Oke, ya. Makasih Pak Haji. Siap. Ibu, kesan dan pesan terhadap acara ini, Bu? Kesannya sangat meriah. Alhamdulillah inspirasi buat alumni-alumni teh sekarang yang jadi bisa membanggakan buat adik-adiknya. Pesannya tetap terus digalakkan persaudaraan, jangan menghilangkan jejak STM-nya. STM bisa. Kesan dan pesan acara reuni bos. Apa kesan dan pesannya untuk reuni Akbar kali ini? Oh, sangat-sangat luar biasa. Alumni-nya sangat banyak. Mungkin ada pesan mungkin buat alumni ke depannya untuk acara seperti ini? Moga-moga ke depan bisa mengangkat nama STM Negeri 1 dimanapun berada. Mungkin ada ekspektasi buat alumni STM Negeri yang ternyata banyak jadi pejabat di daerah? Ekspektasi saya yang mudah-mudahan bisa mengangkat nama STM, bahwa lulusan STM sangat-sangat berkualitas. Adik-adik tingkat Pak, adik-adik tingkat kita yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya, diharapkan semakin tahun semakin oke sesuai foto kita STM Negeri 1 Silam. Oke, satu lagi Pak, untuk menghilangkan kesan bahwa STM ini identik dengan tawuran, identik dengan kekerasan atau identik dengan pertalakan, apa mungkin hal yang diharapkan oleh Bapak untuk STM, khususnya STM Cianjur untuk kedepannya? Yang pasti prestasi, harus tunjukkan prestasi ke masyarakat ya, supaya orang itu semakin tahu, masyarakat semakin tahu bahwa STM itu bukan tawuran, tidak ada tawuran, yang ada prestasi, budaya prestasi kita aja. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Haji, kesan dan pesan acara reunian bagaimana Bu Haji tahun sekarang? Alumni-nya alhamdulillah sudah pada berhasil. Nomor nanti datang sekarang masih dihargai sebagai pensiunan. Gimana terhadap alumni Bu, mungkin ada hal yang tidak terlupakan Bu? Ya, titip aja semasa Ibu menjabat di sini itu yang paling segati adalah tentang tawuran. Ya, ini orang ngurusin tawuran kan setiap hari Minggu. Setiap hari Senin ke kantor polisi ngejemput anak-anak gitu. Nah, itu titipnya itu aja. Tidak ada harapan untuk anak STM sekarang, Bu? Alhamdulillah. Walaupun sudah tidak aktif lagi. Sudah dibina oleh aparat, dari polisi yang dari utaranya juga ada. Mudah-mudahan kita kapok. Oke, makasih Bu. Acara reunian Bu. Pesan-pesannya alhamdulillah sukses dengan berjalan dengan lancar. Untuk ada pesan untuk alumni mungkin? Ya lebih ini aja nanti untuk alumni biar ingat ke alumni sekolah dulu kita gitu, asal sekolah lulusan dari STM Negeri. Acara ini gimana Bu acaranya? Lancar? Lancar. Alhamdulillah meriah. Meriah. Sukses. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, kesan dan pesan terhadap acara ini? Kesannya hanya dua kata aja. Luar biasa. Luar biasa, mantap sekali. Mantap sekali. Ada pesan buat alumni mungkin kan? Pesan untuk alumni ya,
mungkin lebih harus lebih mencintai lagi alma maternya sendiri. Ya, itu saja. Ekspektasi untuk alumni secara keseluruhan, bahwa kita tahu bahwa alumni-alumni STM Negeri ini ternyata banyak melahirkan orang-orang ternama di Cianjur ataupun di daerahnya. Gimana pesannya mungkin ada? Nah, itu yang membuat saya sangat bangga, terharu setelah alumni ternyata SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur atau STM Negeri ini banyak melahirkan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa dan sangat jauh dari dugaan saya secara pribadi sebelumnya. Ini sangat mengharukan sekali. Mungkin untuk adik-adik kita kan, adik-adik tingkat kita yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, untuk adik-adik kelas yang sekarang masih belajar menempuh pendidikan di SMK N1 Cilaku atau di STM Negeri ini, supaya lebih bersungguh-sungguh lagi dan bisa mencontoh kakak-kakak kelasnya yang sudah menjadi alumni dan menjadi orang-orang yang sudah hebat, sudah luar biasa, yang bisa dibanggakan oleh alma maternya. Mungkin akan sih selaku alumni punya pengalaman yang berkesan mungkin waktu sekolah kan? Kesan saya waktu sekolah cukup banyak sebetulnya, jadi nggak bisa di satu aja mungkin kan yang jelas terlupakan. Yang jelas saya salah satu alumni yang tidak pernah tamat di sekolah ini karena terus bekerja di sini. Alhamdulillah. Gitu saja. Alhamdulillah. Menjadi salah satu guru juga Kang ya? Iya, betul. Ya. Betul. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi STM Negeri Cianjur Kang ya? Amin. Satu lagi Kang mungkin yang terakhir, kalau dulu mungkin ada istilah bahwa STM Negeri ini identik dengan kekerasan, tawuran dan lain sebagainya, mungkin Kang Riz selaku guru sekarang di sini gimana untuk menghilangkan kesan tersebut kan? Sebetulnya kesan itu untuk saat ini sudah hilang ya sebetulnya, karena polaritas peserta didik yang asalnya hampir 100% laki-laki sekarang sudah banyak peminat dari siswi yang cukup lumayan. Saat ini kalau tidak salah ada 148 siswi. Jadi polariti ke arah situ sudah mulai mereda. Oke, alhamdulillah Kang, hatur nuhun Kang atas waktunya Kang. Sama-sama. Oke, terima kasih. Pesan dan pesannya Pak, acara ini gimana? Pesan memang pada hari ini ya, ini benar-benar sangat berat sekali. Sangat bangga adanya reuni Akbar. Ya, mudah-mudahan selanjutnya lebih Akbar lagi. Kesan dan kesan acara reuni Akbar ini? Saya sangat terkesan dan alhamdulillah sukses. Saya merasa bahwa reunian ini adalah sebagai reuni buat saya juga. Harapannya kedepannya bagaimana? Harapannya kedepan lebih baik, terutama untuk alumni-alumni yang junior, supaya mereka itu lebih terhadap adik-adik kelasnya lebih ngebimbing lah, lebih jadi sebagai pengayom. Gitu. Oke, gimana ya, Pak, bahwa ada kesan bahwa di SM itu identiknya dengan tawuran, kekerasan, kemudian juga premanisme. Apa yang diharapkan Bapak sih sebagai keamanan di sekolah? Harapan saya ya kami pengen gitu, hanya karena sekolah ini kalau bukan dijaga sama kita, kalau bukan dijaga sama anak-anak dan alumni kita, sama siapa lagi? Maka harapan saya, terutama kakak kelas, terhadap adik kelas, tidak ada yang namanya intimidasi. Kakak kelas tidak ada terhadap adik kelas itu harus begini begitu, apalagi yang namanya pengalaman dan apa-apa. Diharapkan mereka saling berbaur gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Jaya STM Negeri.